Masih ancang-ancang lagi ya Mir, dari deketin. Ada sendok. Yes. Bukan dah, ya dah. Enggak, oh, bapak aja om. Bawa aja berdoa. Ah. Enggak mau. Tapi kalau sakit pun. Boleh siap di. Iya. Boleh detek lagi. Deketin sama Mir. Ah, gila ajolannya keren, ayo Mir. Jauhlah bagi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Maaf jika kau tak bahagia selama di sampingku. Bertahan sayang, broku, kembali lagi di channel YouTube gue Prima MM. Nah kali ini gue lagi ada di Tamer Condet ya. Di sini eventnya U15 nih buat para adik-adik di Jakarta. Nah event ini disponsori oleh Waru dan Erlangga. Nah di sini sudah pada kumpul baik orang tua ataupun anak-anaknya. Nah nanti ada apa aja di sini kalian bisa lihat selanjutnya. Sekarang gue mau keliling dulu, kalian cari kopi. Oke broku, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan pastinya iklannya jangan di skip. Nah, di sini udah ada tim Nyai Ronggeng. Nyai Ronggeng ini tim dari Jakarta Timur. Ada sesepuhnya nih Bang Eman. Bang Eman bawa berapa joki Bang Eman? Dua. Siapa aja? Jaka sama Gio. Oh, Jaka sama Gio. Gio udah main aja ya, Gio? Ya, Gio udah main. Jaka, udah main belum? Belum. Gio udah menang tadi ya? Di awal ya. Nah, yang namanya Nyai Ronggeng ini dia orang ini. Ini, yang Nyai Ronggeng. Yang suka nyinden, yang suka nyinden. Nah, bukannya nyinden, kebanyakan goyang. Kebanyakan ya. Goyang. Kan layangannya kalau nggak goyang, namanya sehat pasti goyang dong di atas. Yo, Mas. Nah, yo, Mas. Makanya tuh namanya layangan Nyai Ronggeng gitu. Oh. Oke. Nah, ini juga ada tim dari Kalibata kalau nggak salah, Kalibata Pejaten di sebelah sini. Nah, di sana tuh ya. Para panitia dan yang bertanding di depan semuanya. Di atas. Kenapa dibilangnya Ci, tim dulu pro. Dengan menara langit. Ini coachnya nih, para pelatih bocil-bocilnya ini. Bocilnya mana dia nih bocilnya nih? Paling bawah tuh. Hah? Ini enggak kelihatan. Oh, ini dia bocil-bocilnya ini. Ada Sandi, ini siapa? Apit. Dan ini Raffi. Raffi yang kemarin juara di tempat gue nih kayaknya nih. Iya, bener. Juara 3 ya? Juara berapa kemarin? Harapan. Hah? Harapan. Oh, harapan ya. Harapan. Ojak, udah ngopi belum? Ya. Aman. Udah habis aman. 5. Hah? Habis 5. Udah habis 5. Bye. Nah. Di sana ada tim apa lagi tuh? Oh, itu ada anak Ciputat, Taman Mini. Nih, anak Taman Mini Ciputat. Oke, kita akan lihat Jaka Nyai Ronggeng melawan Aliando. Wis, namanya keren Aliando. Pemain sinetron. Ayo layangan, oi. Udah satu game lagi ya. Satu game lagi kita break. Iya, kita akan lihat Jaka dari sebelah kanan, Aliando dari sebelah kiri. Nah, bocil-bocil ini jebretannya kenceng-kenceng loh. Ya.
Ya, kalian udah masuk. Tapi gue nggak bisa main sih. Ya udah buat aku. Oke, Jaka masuk, kalian udah masuk. Ya. Wah, langsung kena dijebret oleh Jaka. Keren. Kita akan lihat Arsad versus Azriel. Arsad ada di sebelah kanan, Azriel ada di sebelah kiri. Oke. Ya. Arsad ya udah. Oke, Azriel masuk. Azriel dari bawah. Ya. Azriel masuk dari bawah. Naik. Belum kena. Udah semua. Oke, iya Azriel masuk, ditutup. Ay, cakep nutupnya. Cakep tuh, langsung kejedot tadi Azriel. Ditutup dulu, bukan kena jebret. Udah ketemu coachnya Jaka nih, Agus Saputra. Yang kemarin mendapatkan perak di Fornas Bandung. Pertandingan kedua nih kita lihat nih. Jaka melawan Aliando. Oke, kita akan lihat pertandingan kedua antara Jaka melawan Aliando. Jaka sebelah kanan, sekarang enggak Jaka ada di atas, Aliando sebelah kiri di bawah. Ganti posisi. Nah, nyangkut. Wah, nyangkut. Nyangkut. Oh, sobek. Enggak ada. Tahan dulu. Kita akan lihat Hafiz melawan Dita. Cukup. Nah, sudah di atas ya layangannya ya. Hafiz ada di sebelah kiri, Dita ada di sebelah kanan, atas. Ya. Belum kena juga. Ya, Hafiz. Oke, Dita nutup. Cakep. Belum. Ayo. Masih kena. Oke. Ayo terus. Kalah Hafiz. Dikenur. Kan lihat pertandingan antara Emir. Emir melawan Edo. Nah, ini Emir salah satu pemain U15 yang sangat berbakat ya. Main Seot bisa, main Suko juga bisa. Oke, Edo dari bawah. Oke. Emir mendekat, ambil ancang-ancang buat jebret. Kalau dilihat sih kayaknya nih bisa kalah nih sama Emir. Sebenarnya tadi pas Emir harusnya ditutup tuh, tutup langsung jebret keluar. Awas jangan terlalu bawah. Ya keseret deh. Oh enggak. Pintar. Langsung tutup. Nah, lagi begitu tuh Seot sebenarnya bisa ditutup. Lagi nenggak ke tadi. Belum. Awas salah kamar. Tempel. Salah kamar awas. Tempel langsung jebret. Nah. Belakang masih aman, jauh. Oke, Emir mendekat. Cuk! Kena langsung kan. Soalnya lagi ngangak-ngangak. Cek. Kita akan lihat Aju. Versus Ryan. Aju di atas, Ryan di bawah pakai Seot.
Oke, Ryan udah siap-siap. Aju masuk. Lihat belakang, lihat. Ya. Wah, ketempel copotnya. Copot, ketempel copotnya. Ketipu gitu. Nggak dipukul. Kita akan lihat Pai melawan Fauzan. Nah, ini Fauzan. Oh ya, Pai udah siap masuk. Wih, cakep. Mutiknya bagus loh. Ya bikin lagi mengapa? Ya. Cukup, Pai masuk. Masih belum. Ya, Pai masuk. Pai masuk. Masih di kokang Pai. Oke, masih di bawah Pai. Fauzan masih di atas. Fauzan tidak mau masuk ternyata. Ya, baru masuk tuh. Fauzan masuk. Oke. Siap ya. Orang lu orang pasti lengan sobek gimana sih? Iya, marah banget. Oke, Fauzan masuk. Pai masuk. Fauzan masih di atas. Marah banget. Ada mas player udah benar-benar marah ke lengan sobek. Ayo, waktu masih Pai masuk. Pai masuk. Ah, kan malah kejedot kan? Oke. Ah, kalah Pai. Karena terlalu kebanyakan kecap. Tidak berani eksekusi Pai sebenarnya dari tadi dieksekusi udah menang. Wah, ternyata door prize-nya juga nih. Ada Mas Reza? Hah? Ada banyak door prize. Ada banyak door prize. Ya. Jadi kita akan pengocokan door prize dulu nih. Ayo. Siapa yang mau ngambil door prize nih? Buat pengocokan. Oke. Okay. Enggak, bocil jangan. Gugung ente, Gung. Ayo. Enggak, ini aja yang menang bukan yang juara. Door prize. Siapa? Nomor 22. Eh, hey, bos, nomor 22 siapa? 22. Di list nomor 22 siapa di list? Alay mah lu enggak ada. Ada siapa? Bintang. Lalu apalah lu? BBK. Mana bintang? Oh ini nih, kasih layangan gue nih. Layang-layang menari di awan, menari untuk dilihat bahkan diadu. Layang-layang seperti cintaku, kadang kau tarikan ulur sesukaku.